We were given so many prizes. We changed the desert into oases. We built buildings of different lengths and sizes. And we felt so very satisfied. We bought and bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand the crying. We thought we paid our dues, but in fact, to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied.
akan rasa aman ketika bangkit di hari kiamat kelak. Inilah kalau kita hidup di dunia ni yang kata tak takut dengan Tuhan, dia buat dosa pun dia rasa tenang, aman dia. Orang buat dosa kita banyak menangis, banyak minta ampun, menyesal. Dia buat dosa dia selambar, dia tak rasa pun takut. Dan dosa masih lagi kekal dan terus berbuat dosa, tak habis-habis, tak berhenti melakukan dosa. Bahkan dia rasa tak ada apa, dia kata tenang, aman, tak ada siapa, tak ada jadi apa. Kadang-kadang dia cabar Tuhan. Dia sabar Allah, dia rasa bahawa dia buat ni tak ada apa pun, tak berlaku apa pun. Allah nak tengok sejauh mana keangkuhan dan kedegilan di kalangan hamba-hamba yang asyiah. Selama tak kat mana kita nak degil, nak ingkar kepada Allah, Allah nak tengok. Dia mempermua-muakan bagi Allah bagi orang yang macam tu. Lagi tua lagi menjadi, panjang umur lagi jahat, tak rasa pun takut. Tu kata Tuan Guru dalam kuliah dia malam Sabtu malam Ahad baru ni, dia kata manusia hamba Allah tak merasa pun takut kepada Allah, dan mereka pula tidak merasa pun rasa buruk. Bahkan mereka menentang Allah. Boleh sebut hukum Allah subhanahu wa ta'ala bukan setakat matakat mana mereka tidak menerima hukum Allah, tetapi ditunjuk dengan reaksi wajah dan rupa parah dia. Bukan perasaan muka dia, bentuk muka dia masam, tak suka bila disebut hukum Allah. Bila di kalangan diperingatkan hukum Allah, diperingatkan kepada hukum-hukum Tuhan, maka dengan duduk pulih dia boleh bangkit balik. Dia tak sudi dengar. Jadi berupa sifat penentangan itu di sisi wajah mereka, dengan bentuk mereka dia, tindakan dia. Bahkan mereka telah mengusulkan supaya jangan dilaksanakan hukum Allah di muka bumi. Tak rasa takut sikit pun. Lalu mereka membayangkan pula jika dilaksanakan hukum Allah dikata di atas muka bumi, kalau negara kita Malaysia ni khususnya, pelabur-pelabur asing takut nak masuk ke negara kita nanti. Makna mereka membayangkan bahawasanya jika kita buat hukum Islam ni, kita akan jadi bankrupsi, rugi. Orang takut buat pelaburan. Sampai begitu sekali dibayangkan. Jadi inilah perasaan manusia, takut tidak tu. Bukan dia takut apa, dia takut. Tidak merasa takut menentang Allah. Bukan takut untuk beribadat kepada Allah, melaksanakan tanggungjawab kepada Allah, tapi mereka takut untuk melaksanakan perintah Allah dan berupa penentangan. Maka ingatlah, sesiapa yang berasa di atas dunia aman, tenang, selesa, di akhirat nanti dia akan hidup sengsara, dia tidak akan aman. Ada hadis yang dikumpulkan oleh ulama dalam kitab Tajdzibut Tariful Hadis jilid yang pertama. Dia kata dalam hadis itu lebih kurang maksudnya, di akhirat dengan di dunia berbeza. Sebab apa, jika di dunia kita hidup senang, selesa, dalam keadaan aman, tenang, maka di akhirat dia boleh berubah. Jadi kita hidup sengsara, penuh dengan azab. Atau pula di kalangan hamba Allah yang ke dunia ni hidup dalam keadaan derita, sengsara, susah, payah, dalam keadaan hidup yang serba kekurangan, tetapi bila tiba di akhirat mereka menjadi kaya raya, mewah, dan hidup mereka tenang dan aman. Itu dia berbeza kehidupan kita dunia dengan di akhirat. Sebab orang yang hidup di dunia ni berasa susah payah, lalu mereka beramal ibadat kepada Allah dengan penuh rasa takut dan insaf,
maka menahan diri daripada melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah, sebab kita bangkit di akhirat dalam keadaan dia hidup dalam keadaan aman dan tenang. Tapi bagi hamba menentang Tuhan ni, berlawan Allah, maka dia bangkit besok dalam keadaan dia azab sengsara. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala menjawab tuduhan dan tuhmahan yang dibuat oleh manusia yang menentang Allah. Sebab dia kata bila kita buat hukum Islam, orang masuk labu-labu takut. Negara kita akan dihimpit dengan kemiskinan dan sebagainya. Tetapi di Brunei, daripada bulan Mac sampai bulan Disember, selama lebih kurang 6 bulan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menambahkan lagi jumlah pendapatan minyak makin bertambah-tambah apabila dilaksanakan. Mereka terbit hukum, kata nak buat hukum Islam syariat, Allah menggandakan minyak berlimpah-limpah terbit daripada dasar bumi. Dan telaga-telaga minyak pun timbul lagi makin banyak yang Allah buka di negara berada di sana. Itulah keberkatan bila kita nak buat hukum Islam dan melaksanakan syariat yang tak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah janji Allah. Barang siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah, Allah memberi rezeki yang tidak diduga-duga, yang tak terfikir oleh manusia. Maka Allah bukakan lagi telaga-telaga minyak yang baru timbul. Inilah kebesaran Tuhan. Jadi terjawab sudah segala tuhmahan yang dilemparkan oleh musuh-musuh Allah. Dia kata bila kita buat undang-undang Islam syariat, kita akan jadi susah miskin. Negara Brunei dah kaya, bertambah kaya dan makmur. Allah turun keberkatan. Itulah kelebihan bila kita beriman dan bertakwa kepada Allah, bukan hanya pada satu individu tetapi seluruh satu negara mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sementara kita ni pula yang dah menentang Tuhan, tak habis-habis ditimpa dengan masalah kemalasan ekonomi. Kalau mengikut artikel yang dibuat kajian oleh bekas Timbalan Gubernur Bank Negara Dr. Rusli Yaakob, pakar ekonomi, kalau tak pakar ekonomi macam mana boleh lantik Timbalan Gubernur? Maka dia telah menulis beberapa artikel. Negara kita dalam dihimpit dengan masalah ekonomi yang merupuk teruk, dan hutang negara makin meningkat, ini tanggung oleh semua rakyat. Hasil kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak takut kepada Allah, diamanahkan rakyat memegang mandat pemerintahan bubung kebuli Malaysia ini. Sedarkan kita sekarang memang parah. Kita baca dan nilai tengok artikel yang ditulis oleh bekas Timbalan Gubernur Bank Negara Dr. Rusli Yaakob. Inilah kita tak habis-habis jumpa dengan hutang makin meningkat. Ini hasil daripada kita meningkat. Dan kita telah pun membawa usul ke peringkat parlimen supaya dilaksanakan undang-undang Allah syariah, lalu ditolak dengan mentah-mentah dan dikatakan ini bukan hudud Allah, ini hudud PAS. Untuk ingat lagi dulu. Dan itu telah dinilai, dinilai, dikaji, ditakwis, diselidiki salah seorang yang pakar syariah ekonomi, pakar undang-undang, pakar syariah, Allahyarham Profesor Ahmad Ibrahim, pakar undang-undang pensyarah Universiti Islam Antarabangsa, duduk di Tan Harmonis Gombak, telah buat kajian dan mengesahkan itulah undang-undang syariah Allah,
hukum hudud yang sebagaimana Allah catatkan di dalam Al-Quran. Dan seorang lagi bekas mufti wilayah Datuk Hashim Yahya. Ini di antara di panel yang telah menyelidiki dan mengkaji usul yang kita bentangkan di parlimen. Mereka mengesahkan bahawa itu memang benar, itulah undang-undang syariah hudud Allah. Tapi ditolak, kita perlu lepas, bukan hudud Islam. Sampai ke hari ini, silih berganti pemimpin, langsung tidak merasa takut kepada Allah. Demi pemimpin yang dilantik, semua menentang Allah, tak mahu melaksanakan syariat. Maka Allah bukakan, Allah berikan di muka bumi ini dibangkitkan di Brunei Darussalam. Itulah yang menunjuk kebesaran Tuhan. Dan kita bangga Allah, dan bangga kita rasa seronok dan merasakan satu kebesaran Tuhan. Oleh kerana di muka bumi Allah ada yang Allah campak negara yang mau menerima dan melaksanakan syariat Allah. Mana seruan dan usaha yang kita berjuang untuk menegakkan syariat Allah berhasil juga. Walaupun kita berjuang di Malaysia, Allah menghasilkan di bumi Brunei. Mudah-mudahan satu hari dia akan sampai juga kepada negara kita Malaysia, insya Allah. Inilah yang kita harapkan. Jadi sebab itu, bagi mereka yang duduk di dunia ni buat dosa tak berhenti, mereka tak rasa takut, dia kata tak ada apa-apa pun, kami buat tak ada masalah apa pun, ingat, kita akan bangkit di hari kiamat. Di sanalah akan menerima azab sengsara yang paling teruk. Ammar bin Mansur, Mansur berkata, ketika saya di bawah mimbar, Adi bin Arta, tiba-tiba ia berkata, sukakah saya ceritakan kepada kamu hadis antara aku dengan Rasulullah SAW, tidak renggang kecuali oleh seorang. Jawab hadirin ia, maka ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi malaikatun fis sama as-sabi'atun sujudan منذ خلقكم الله تعالى إلى يوم القيامة تعد فرائصهم من مخافة الله فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدنا وحق عبادتك. الله telah menjadikan malaikat di langit ketujuh yang terus menerus sujud sejak dijadikan oleh Allah hinggalah hari kiamat. Selalu gemetar persediaan mereka kerana takut kepada Allah. Maka bila tiba hari kiamat, mereka mengangkat kepala sambil membaca, Subhanak ma'abadna kehaqqa ibadatik. Maha suci engkau Tuhan kami, belum menyembah kepadamu dengan sesungguhnya. Allah jadikan para malaikat makhluk Allah yang sentiasa tak taat dan patuh, yang mereka bersifat dengan sami'na wa ata'na, tidak pernah menderhaka kepada Allah. Ada di antara malaikat Allah jadikan mereka itu daripada awal sampailah berlaku kiamat baru diangkat kepalanya, sentiasa sujud kepada Allah. Sebab itulah disyarah oleh para ulama, perbuatan yang kita tunaikan dalam solat ini adalah perbuatan para malaikat-malaikat Allah. Ni yang kita solat ni, yang Nabi terima dalam Isra dan Mi'raj, sehari semalam lima waktu ditetapkan kepada kita, segala rukun fi'al yang kita tunduk, rokok, berdiri, sujud tanpa habis, ini dikatakan perbuatan para malaikat-malaikat Allah yang ada malaikat Tuhan jadikan daripada awal sampai kiamat, duduk berdiri. Berdiri dan mendongak ke arasy Allah. Itulah malaikat Israfil, menunggu isyarat atau perintah Allah
supaya ditiupkan sangkakala. Tu kita berdiri tegak dalam solat. Tanpa kita bergerak, tanpa kita bergoyang, tanpa kita berjalan, tegak berdiri dalam mengabdikan diri untuk perbuatan para malaikat. Sebab itu disebut dalam kitab Mutala'an Badri, ada sahabat sembahyang berdiri tegak, burung melu hingga hingga atas kepala, disangkakan pokok kayu yang telah mati, tunggul kayu. Punya khusyuk yang berdiri tegak kepada Allah, beribadat kepada Tuhan, sehinggakan burung sangka pokok kayu yang dah mati hingga atas kepala. Bila dia turun nak rokok, barulah sedar burung ni rupa-rupanya ada lembaga yang hidup bukan pokok manusia. Baru dia terbang. Nak bayang ke betapa khusyuk kita berdiri. Yang kita berdiri dalam semayang ni macam burung kedidi. Kita berdiri dalam semayang tak terkuat. Tapi kalau hormat manusia, hormat ke pemimpin, boleh tegak macam batang kayu. Nak hormat, nak membesarkan Allah, lebih kurang cincai-cincai dia. Jikalah kita ni uzur tulang belakang terbengkok, tak apa. Ni tulang belakang terus elok. Itu bayangkan lah. Sebab tu merasa takut kepada Allah tu yang kita berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan sedang memerhatikan kita. Allah Maha melihat. Kita kena tu kata nak bila diturunkan Jibril bertemu dengan Rasulullah dalam hadis yang kedua daripada hadis Arba'in. Akhbirna al-ihsan. Maka inilah ihsan Nabi kata. Yang mereka beribadat kepada Allah seolah-olah Allah tu melihat dan mereka melihat nampak Allah. Seolah-olah mereka melihat dan nampak Allah. Allah memang nampak kita. Maka bila kita seolah merasa Tuhan nampak, sebab itu kita beribadat dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Ini dalam solat kita berdiri dah berdiri tak betul. Duduk pula renggang jauh-jauh. Duduk dalam saf tak sama. Nak rapat dengan kawan tak nak. Ego sifat solat. Buka kangkang punya dua. Tamak. Tak nak bagi orang masuk dalam saf. Masih kosong, kita buka kangkang di luar. Nak semayang selesa. Kesudahan bila kita turun rokok, turun sujud, dia jadi kosong balik tempat tu. Larat kita nak buka kangkang menutupnya dia. Ya, di mana kesempurnaan solat kita? Dalam keadaan kita berdiri, kita boleh tergawu sana, tergawu pegang tu, pegang sini. Sahabat semayang duduk tegak, matakan pohon kayu yang dah mati. Punya khusyuk dan tawaduk hingga burung boleh tinggal atas kepala. Kenapa buat demikian? Mereka khauf Allah, takut dengan Allah sedang beribadat. Disebut juga dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab pengajaran. Kata Tuan Syekh ni, kita ada masa untuk kita bahagikan, peruntukan masa beribadat dengan masa kita bekerja, masa kita bermain, masa kita rehat, ada masa. Maka masa kita beribadat kenalah dengan penuh khusyuk dan tawaduk, merasakan khauf, takut dengan Allah. Barulah kata bermakna solat yang kita bina, yang kita diri dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Selepas Rasulullah wafat, ditanya kepada Ummahatul Mukminin, ibu bagi sekalian orang Islam, Aisyah radhiyallahu anha. Masa mana Rasulullah lupa segala-galanya? Maka Aisyah menyatakan, Nabi lupa segala-galanya hanya satu yang tak lupa, Allah. Ketika Nabi solat,
Ketika Nabi solat, Nabi tak ingat apa-apa, hanya satu je, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat macam-macam dalam solat. Kita ingat duit kita, kita ingat kenyataan kita, sembahyang berebut-rebut, cepat-cepat kalang kabut tu nak tinggalkan perniagaan nanti rugi. Dan ketika ni waktu kemuncak pelanggan-pelanggan nak membeli, kita nak solat, sembahyang pun cincar-cincar tu, tergesa-gesa kita. Itu macam mana kita nak sempurna solat. Nabi dalam solat, maka Nabi tinggalkan, dia tak ingat apa dah, hanya diingat Allah. Itu dengan kata ihsan yang Nabi diajar kepada Jibril turun mengajar kepada sahabat dan kepada kita semua umat Islam sampai hari kiamat. Bila ditanya akhbirni anil ihsan, Nabi jawab itulah ihsan. Orang ibadat seolah-olah kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan khusyuk dan tawaduk, pernah rasa takut insaf. Maka inilah yang disebut Allah menjadikan malaikat di langit yang ketujuh yang terus menerus sujud sejak dijadikan sampai hari kiamat, selalu rasa gemetar kesedaran mereka akan takut kepada Allah. Malaikat yang taat, yang tak buat salah pun takut kepada Allah. Yang kita buat maksiat pun tak takut kepada Allah. Tak rasa takut kepada Allah, boleh gelak seronok, gelak ketawa, boleh kita seronok suka dan mencabar Allah. Tentunya dulu ketika ditangkap sekumpulan remaja berpesta arak dan sudah pun masing-masing dah tidur terbaring atas meja, masing-masing dah siap sedia untuk berkhidmat atas meja besok restoran. Akhirnya ketibaan pegawai-pegawai pencegah maksiat bersama dengan polis tangkap. Bila ditangkap, didakwa, akhirnya mereka ni memprotes. Sebab yang cerita ni kawan saya sendiri yang pergi penguasa ni, dah siap bersedia nak berzina tak? Ditangkap tu, dia kata. Maka bila ditangkap, mereka protes balik dan dicampur tangan oleh pihak di kalangan orang politik, menteri, kesudahan mereka dibebaskan. Tahu bila dibebas dia buat macam mana? Mereka berhimpun ramai-ramai di hadapan pejabat pembangunan wilayah persekutuan di Jawi. Mereka tepuk tangan sorak, hore, kami berjaya. Itu sorak orang jabat agama. Menteri pergi bela, ahli parlimen pula kata harus boleh berzina jika sekiranya janda tu dah tak ada kerja lain kesebutan dalam hidup. Mudah, mudah ustazah jawab, boleh, harus berzina. Begitu sekali tuan, tak pun rasa takut kepada Allah. Buat dosa, melawan Allah, buat dosa lagi, langsung tak ada perasaan takut. Disokong, yang kita rasa heran dan takjub jadi pelik bin ajaib, ustazah pergi sokong. Dia marah pula dekat mak kuasa, kata ustazah ni keterlaluan pihak mak kuasa ni, bertindak terlampau keterlaluan, agresif sangat, kita tak boleh macam tu, kata dia. Akhirnya kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang ditugaskan di amanah sebagai pencegah maksiat digantung jawatan. Di pejabat panskat duduk saja, duduk melengong macam ayam berak kapur. Ini kawan saya ceritalah, sebab dia pencegah maksiat terlibat dalam
ke situ. Itu juga almarhum Datuk Ishak Bahru Mufti Negeri Selangor. Hasil peristiwa rentetan yang penguasa JAIS menangkap peristiwa yang mereka Ratu Cantik itu semua berlaku itu, mungkin maksiat berlaku di Selangor. Akhirnya yang pergi tangkap bukan arwah almarhum Datuk Mufti, tapi penguasa. Dia sebagai seorang mufti, bila esokannya dia bercakap dalam media masa, saya menyokong penuh tindakan Pak Kuasa Syabas berani bertindak mencegah kemungkaran tingkat Negeri Selangor ini. Akhirnya, apa jadi? Mufti dipecat oleh Pertia Jawatan Mufti. Orang ahli maksiat diberi kebebasan terus berkosta maksiat. Mufti dipecat, bahkan mufti difitnah, ditohmak macam-macam. Sampai kata almarhum Datuk, ucapan terakhir dia di Masjid Negeri Shah Alam. Lepas kena pecat, dia pun turun, berucap, dia maaf tunggu ramai di Masjid Negeri. Dia berucap di antaranya, dia kata, tuan-tuan, jika besok anak cucu tuan-tuan tanya, pasal apa Datuk Mufti berhenti? Bukan berhenti. Datuk Mufti dipecat oleh kerana Datuk Mufti menentang, melawan maksiat kemungkaran. Lawan, tetap lawan. Dia kata, walaupun dipecat. Itulah kekentalan iman seorang mufti yang sukar dicari ganti. Dia lawan sampai ke mati. Tak pun merasa takut, dia takut kepada Allah. Inilah contoh, mudah-mudahan jadi contoh kepada kita yang lain. Jangan jadi mufti bisu, bagaimana dipaham. Orang pesta Arab, rakyat pesta Arab, pakat dia, tak kata apa. Ini kita takut kepada pangkat dan kedudukan, tidak takut kepada Allah. Jadi sebagai seorang mufti, itulah contoh yang kita bangga. Dilawan dan tetap memberikan teguran kepada pemerintah yang melakukan maksiat ataupun kesalahan. Sepatutnya begitu. Itulah malaikat Allah yang mana ianya makhluk Allah yang tak pernah buat dosa, tak pernah berlaku pelanggaran dengan Allah, itu pun merasa takut. Bayangkan kita ni budak macam mana yang tak rasa takut, sehingga akan dia berdoa kepada Allah apabila berlakunya kiamat, baru dia angkat kepala lalu dia kata, subhanak ma'abatnaka haqqa ibadatik, maha suci engkau Tuhan kami, belum menyembah kepadamu dengan sesungguhnya. Sampai begitu sekali Pak, daripada awal dicipta duk sujud kepada Allah sampai berlaku kiamat berantak kepala, tiba-tiba dia kata, kami maha suci Allah, kami belum menyembah kepadamu. Tak mengaku lagi menyembah Allah. Ini kita yang tak sembah Allah. Dari tak pernah kena tikar sembahyang, kata orang. Kaki tak pernah pun mencecah di masjid ataupun di surau. Tak merasa takut kepada Allah. Dengan bangga dan hebatnya, seronoknya, mereka bergelak ketawa bersuka ria melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan di atas muka bumi. Berapa ramai orang tak sembahyang? Berapa ramai orang yang tak beribadat kepada Allah? Inilah keadaan kita tu. Betapa dahsyat teruknya manusia ni, langsung tidak merasa takut. Sedangkan malaikat daripada awal dia jadi sampai dah berlaku kiamat baru angkat kepala. Bila angkat-angkat kepala tu terus menyatakan, maha suci engkau Tuhan kami, kami belum menyembah kepadamu dengan sesungguhnya. Allahu Akbar. Kita macam mana? Sembahyang sujud pun macam batuk mandi. Mencecah turun bangkit. Tak sempat nak merasa nikmat dari kena lantai sujud. Mencecah turun bangkit. Tu hak yang sembahyang. Hak yang tak sembahyang langsung tak pernah sujud kepada Allah. Makan, minum segala nikmat Allah yang kita ambil, yang kita perolehi. Tu kata Allah, la tuhsuha. Tak larat nak dihitung nikmat Allah, tak habis-habis. Sekarang kita tengok Ustaz Azamuddin tunjuk
sebab saya dibuka dalam YouTube ni, Ustaz tengok banjir di Kelantan. Saya tengok Abu Zaid, dia orang duk sauk ikan dalam sungai, sauk campak, sauk campak, Allah tak macam di sauk ambil buah. Subhanallah, ikan pakai tangguk sauk campak atas, campak atas macam pergi dah subuh. Tu saya pergi tengok, saya takut, takut apa? Masa tsunami dulu macam tu lah, orang pergi kutip ikan timbul, ikan terbang daripada laut nak datang pakat tengah kurung, Allah terlimpuh. Tsunami dulu ini kelantan pada sebab ni nak kelantan sebab apa tangguk tu mudah tu, tak payah pancing, pakai batang penangguk campak kat dah, tangguk campak kat dah. Kita tengok siapa yang berhenti di sungai Kelantan. Itulah kebesaran Allah. Patut kita rasa dah takut. Jangan duk seronok. Bila Allah bagi itu, ada tanda-tanda yang akan mendatangkan musibah yang lebih besar. Jadi itulah kita. Mudah-mudahan kita dapat merasa ketakutan itu kepada Allah. Sebab kita lebih layak untuk takut. Sedangkan malaikat yang tidak buat dosa, yang taat kepada Allah pun takut, apatah lagi kita. Wallahu a'lam. Abu Maysarah jika telah ada di tempat tidur sentiasa berkata tersambung pada besok pagi insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asun insyaAllah lafi khus ila allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.